semua. Di sini ada sedikit penjelasan tentang kegiatan kami, kegiatan berlangsung. Kegiatan ini kami mulai dari tanggal 1, hari Senin. Kami mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ini. Dalam arti kegiatan pembersihan pasar dan pembersihan Kota Tiom. Dalam arti kami melihat bahwa Kota Tiom atau Kabupaten Lanijaya banyak sampah yang menumpuk, karena kami sadar bahwa sampah akan membawa dampak yang buruk. Dalam arti sampah akan merusak lingkungan, terus merusak kesehatan. Karena itu kami pemuda, kami membersihkan pasar, membersihkan pasar dari tanggal 1 sampai tanggal 8 sekarang ini. Dan pembersihan pasarnya sudah, dalam arti kami turun lapangan, kerja fisik, kami angkat sampah. Akhirnya untuk angkat sampah sudah, sekarang kami mulai pembersihan babat rumput dan pembersihan tugu Kota Tiom. Nah, ini tujuan kami karena kami melihat bahwa Lanijaya banyak sampah, dan kami sadar bahwa kami tahu bahwa pemerintah selalu mengaku bahwa Lanijaya cerdas, Lanijaya mandiri. Tapi kami sadar cerdas dan mandirinya itu apa, sedangkan tempat kami sendiri banyak sampah yang ada. Akhirnya kami sadar, kami pemuda, kami turun lapangan. Dan kegiatan ini bukan berarti diperintah dari bupati, bahkan diperintah dari DPR, atau diperintah dari sekda, atau diperintah dari dinas tersebut atau dinas terkait, dalam arti dinas kebersihan dan dinas lingkungan hidup. Kami tidak diperintah dari mereka, kami inisiatif sendiri, pemuda. Kami sadar bahwa tidak mungkin Kota Tiom, bahkan Kabupaten Lanijaya, tidak mungkin pemuda Jaya-Wijaya yang datang membersihkan, tidak mungkin pemuda dari kabupaten lain yang datang bersihkan tempat ini. Tapi kami sadar bahwa kami pemerita, pemuda, inisiatif sendiri. Dalam arti, karena kegiatan begini, kami bukan mencari nama, kami bukan mencari uang, tapi kami sadar bahwa sampah ada dampaknya. Dampak buruk, terganggu lingkungan, merusak lingkungan, dan merusak alam, dan merusak Kota Lanijaya, dan merusak kesehatan kami. Karena itu kami pemuda sadar bahwa kegiatan ini selagi kita, siapa lagi begitu. Jadi kami punya organisasi Sepaham. Sepaham pemuda Lanijaya Piawati yang kami lakukan saat ini. Terima kasih. Pemerintah ada tanggapan kah tidak? Sampai saat ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 8, sampai saat ini tidak ada pemerintah, dinas terkait pun, dinas lingkungan hidup, bahkan dinas kebersihan, tidak ada tangkapan, tidak ada yang hadir di saat kegiatan ini berlangsung. Tidak ada. Nah, kalau tidak, apalagi ada dari bupati, belum ada sama sekali, DPR pun belum, sekda pun belum, dan dinas terkait pun belum. Karena itu kami sengaja, sampah yang kami sudah kumpul yang ada di sana, itu kami sengaja. Kami tidak mau buang langsung, tapi kami sengaja isi di karung, dan kami sengaja taruh satu tempat, dalam arti supaya pemerintah dia harus lihat, dan pemerintah dia harus tahu bahwa Kota Tiom itu penuh dari sampah. Dan supaya dari situ pemerintah tersebut dan dinas terkait dia harus buka mata. Karena tujuan daripada dinas kebersihan, bahkan dinas lingkungan itu, tujuannya itu. Seperti apa harapan? Harapan ke depan, kami mau dinas tersebut, bahkan dinas terkait, dia harus buka mata. Dia harus buka mata dan dia harus memperhatikan Kota Tiom. Dan kami mau dinas tersebut atau dinas terkait, dia harus siapkan kotak-kotak sampah di dalam Kota Tiom maupun di setiap mata jalan, di kios-kios, dia harus siapkan kotak sampah. Dan segera kami mau segera dinas tersebut segera keluarkan trek-trek sampah. Itu yang kami mau, harapan kami itu, supaya kota kami, kabupaten kami bersih, indah. Itu yang kami mau.